Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hari ini bisa bertemu lagi dengan sedulur-sedulur yang sedang nonton dan yang sudah sabar. Terima kasih. Semoga kita semuanya diberi kesehatan jiwa dan raga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi rezeki yang banyak berkah tentunya. Dan semoga bulan yang suci ini bulan Ramadan membawa berkah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu bagian dari sangkar, yaitu apa, yaitu kubah. Rata-rata ini teman-teman itu ada yang masih tanya gitu ya, manfaat kubah itu apa atau tujuannya itu untuk apa gitu. Langsung saja, manfaat kubah yang pertama adalah suara perkutut biar menggema. Nah ini berlaku untuk perkutut lokal ataupun ternak. Kalau ternak itu rata-rata khususnya itu di Bangkok. Terus yang kedua adalah manfaat kubah atau gembung. Itu biar aura atau yoni mengumpul tidak menyebar. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah biar perkututnya nyaman. Itu yang ketiga. Untuk yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu ketika dikatrol atau digerak seharian itu tetap aman. Karena umpamanya digerak itu kalau seharian itu kena sinar matahari itu kena di waktu pagi dan sore. Umpamanya ini timur, jadi ketika matahari di atas itu tetap aman karena masih ada kubah. Tetapi ketika matahari ke barat itu kan sore itu baru kena, jadi perkututnya aman. Untuk warna kubah, untuk perkutut yang apa ya, gimana ya, untuk manfaat apa itu warna kubah itu kalau di perkutut lokal itu sama halnya warna krodong. Kemarin sudah saya bahas warna krodong, karena kalau di lokal itu ada katuranggan A, B, C. Itu kalau A itu biru, kalau B itu merah, nah seperti itu. Tetapi untuk di yang ternak non lokal itu ya saya rasa terserah. Mungkin pengetahuan saya kurang, tetapi jawaban saya saat ini menurut selera, intinya ya terserah gitu. Kalau di lokal itu mengikuti warna seperti kerodong yang kemarin, yaitu biru, hijau, merah. Karena yang ngikutin tadi yaitu katurangganya apa, umpamanya Rojowono, Rejepose itu warna kerodongnya itu merah. Kalau warna apa itu, warna kubah, kalau di sangkar yang ada kubahnya berarti ya mengikuti kerodong tadi, yaitu merah, seperti itu. Nah, kiranya cukup dari saya, umpamanya ada kesalahan monggo dibenarkan, kiranya ada kekurangan monggo ditambahi, kita sama-sama belajar. Kiranya cukup, akhirul kalam, salam terang, salam budaya, salam lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.